Amerika Serikat makin miskin akibat kebijakan Biden. Surat kabar Amerika Serikat, The Hill, melaporkan bahwa kebijakan ekonomi dari Presiden AS Joe Biden memicu peningkatan kemiskinan dan percepatan inflasi di AS. Singkatnya, mereka menyebut bahwa Amerika Serikat makin miskin akibat kebijakan Biden di bidang ekonomi. Pasar saham terus terbang turun, merugikan warga triliunan dolar. Harga perumahan kemungkinan akan mengalami nasib yang sama, kata publikasi tersebut dikutip dari Ria Dovosti pada Rabu 4 Mei. Dilaporkan bahwa Amerika Serikat juga mengalami kenaikan inflasi yang tidak dapat dikendalikan tanpa menjerumuskan ekonomi negara itu ke dalam resesi. Meskipun demikian, pemerintahan Biden telah menuntut lebih banyak pengeluaran publik dan menggunakan pajak yang tinggi pada bisnis. Menurut jajak pendapat oleh situs berita politik Real Clear Politics, data menunjukkan hanya 38% orang Amerika yang menyetujui kebijakan ekonomi Presiden AS saat ini. Setelah dimulainya operasi militer khusus Rusia untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina, Biden memberlakukan larangan pasokan energi Rusia yang menyebabkan kenaikan harga yang tajam. Perlu dicatat juga bahwa Amerika Serikat terus mengirimkan bantuan kemanusiaan hingga persenjataan ke Ukraina yang nilainya miliaran dolar AS. Rusia dapat cuan di sektor minyak, pendapatan mereka meningkat tajam di tengah sanksi ekonomi yang mereka jalani. Rusia akan melihat pendapatannya dari sektor minyak meningkat tajam tahun ini dan mencapai lebih dari 180 miliar. Meskipun ada pengurangan produksi terkait dengan sanksi internasional, menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh rumah penelitian independen Rystad Energy pada hari Senin. Berkat kenaikan harga minyak, pendapatan pajak Rusia akan menjadi 45% lebih tinggi dari tahun lalu dan 181% lebih tinggi dari tahun 2020, kata Rystad Energy. Ketergantungan Eropa pada energi Rusia telah menjadi hubungan yang disengaja dan selama beberapa dekade dan saling menguntungkan. Pada fase awal sanksi dan embargo ini, Rusia akan diuntungkan karena harga yang lebih tinggi berarti mendapat pendapatan pajak secara signifikan, lebih tinggi daripada beberapa tahun terakhir. Kata Daria Melnik, analis senior di Rystad Energy dilansir dari Rusia Today. Menurut perusahaan, masalah awal yang dihadapi Rusia dengan ekspor minyaknya ketika pelanggan Eropa mulai menghindari minyaknya dengan cepat diselesaikan dan pemuatan mulai pulih pada akhir Maret. Didukung oleh pesanan dari China dan India, ekspor minyak mentah Rusia tetap tangguh di bulan April. Uni Eropa, AS dan sekutu mereka menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dengan tujuan membuat negara itu kelaparan dan memaksanya untuk meninggalkan operasi militernya di Ukraina. Namun ketergantungan Eropa yang tinggi pada minyak dan gas Rusia berarti bahwa berpaling darinya. Terbukti bermasalah, Uni Eropa telah berjanji untuk menghapus gas Rusia pada tahun 2030. Jika UE memutuskan untuk lebih membatasi impor energi dari Rusia dan memberlakukan embargo minyak, sesuatu yang dilaporkan sedang dipertimbangkan oleh blok tersebut. Rusia akan terpaksa memangkas produksi minyak lebih lanjut karena tidak memiliki kapasitas penyimpangan untuk volume minyak mentah ekstra dan mungkin tidak dapat dengan cepat mengalihkan kargo yang tidak diinginkan. Rystad Energy menjelaskan dalam jangka panjang, produksi minyak mentah Rusia akan terus menurun lebih tajam dari yang diperkirakan sebelum krisis Ukraina. Uni Eropa segera embargo minyak Rusia, harga minyak dunia menetap di posisi lebih tinggi. Harga minyak berbalik arah menjadi menetap di wilayah positif pada akhir perdagangan Senin 2 Mei atau Selasa pagi waktu Indonesia Barat di tengah rally di pasar minyak diesel dan kekhawatiran bahwa pasokan mungkin dibatasi oleh potensi larangan Uni Eropa terhadap minyak mentah Rusia. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli naik 44% atau 0,4% menjadi menetap di 107,58 dolar AS per barel di London IC. Futures Exchange, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate. Untuk pengiriman Juni bertambah 48 sen atau 0,5% menjadi ditutup di 105,17 dolar AS per barel di New York mengkantil Exxon. Diesel berjangka terus menguat. Setelah beralih ke kontrak, Juni pada Senin 2 Mei melonjak 5,0% menjadi 4,0172 dolar AS per galon. Karena rendahnya pasokan persediaan secara global memberikan tekanan pada harga WTI dan Brent. Kedua acuan turun lebih dari 2,00 dolar AS di awal sesi di tengah berita bahwa Komisi Eropa dapat menghindarkan Hungaria dan Slovakia dari embargo minyak Rusia saat bersiap untuk menyelesaikan sanksi berikutnya terhadap Rusia pada Selasa waktu setempat. Harga minyak telah melihat hari-hari keuntungan dan kerugian bergantian hampir seperti jarum jam karena faktor-faktor yang berpengaruh membatalkan satu sama lain. Karsten Wirth, analis energi di Commerzbank Research, mengatakan dalam sebuah catatan pada Senin 2 Mei,
Kekhawatiran atas risiko pasukan terus berperan karena Uni Eropa tampaknya bergerak menuju embargo minyak terhadap Rusia, katanya. Uni Eropa cenderung melarang impor minyak Rusia pada akhir tahun, menurut dua diplomat Uni Eropa. Setelah pembicaraan antara Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa selama akhir pekan, Hungaria tidak akan memilih tindakan apapun yang disiapkan oleh Uni Eropa yang dapat membahayakan keamanan pasokan minyak atau gasnya. Kata Menteri Luar Negeri Péter Szijjártó menegaskan kembali posisi negara itu pada Senin 2 Mei 2022 kepada televisi RTL. Sekitar setengah dari 4,7 juta barel per hari ekspor minyak mentah Rusia pergi ke Uni Eropa. Memasok sekitar seperempat dari impor minyak blok itu pada tahun 2020. Di sisi permintaan, aktivitas pabrik AS tumbuh pada laju paling lambat dalam hampir 2 tahun pada April, menurut survei dari Institute for Supply Management. Pada Senin 2 Mei 2022, indeks ISM aktivitas pabrik nasional turun ke angka 55,4 bulan lalu, yang masih dianggap sebagai tanda ekspansi. Data ekonomi AS masih mengindikasikan ekspansi di sektor manufaktur jauh dari angka resesi, kata Phil Flick, analis pasar di Price Features Group di Chicago. Pasar di depan Inggris, India, dan seluruh Asia Tenggara ditutup untuk hari libur umum pada Senin 2 Mei. Tiongkok merilis data pada Sabtu 29 April yang menunjukkan bahwa aktivitas pabrik di ekonomi terbesar kedua di dunia itu mengalami kontraksi untuk bulan kedua berturut-turut ke level terendah sejak Februari 2020 karena penguncian terkait pandemi COVID-19. Perlambatan sejauh itu ketika Tiongkok sudah menderita kehancuran properti dan kekhawatiran tentang peraturannya yang sampai baru-baru ini meningkat berpotensi menjadi masalah besar bagi pasar komoditas dan ekonomi dunia. Tobin Gorey, analis komoditas Commonwealth Bank, mengatakan dalam sebuah catatan. Uni Eropa dikabarkan hampir merampungkan paket sanksi ke-6 bagi Rusia atau invasinya ke Ukraina. Namun pembicaraan mengenai embargo migas Rusia terhambat akibat adanya penolakan dari Hungaria dan Slovakia. Kedua negara ini diketahui sangat tergantung dengan pasokan migas dari Rusia. Ketergantungan Hungaria dan Slovakia terhadap migas Rusia. Rusia merupakan pemasok migas dan gas terbesar bagi Uni Eropa. Sejak awal invasi, UE telah membayar sebesar 20 miliar euro untuk impor minyak Rusia. Migas Rusia sendiri memiliki proporsi 26% dari total impor migas kawasan ini. Namun tingkat ketergantungan ini beragam bagi setiap negara UE, dilansir Reuters. Negara-negara seperti Hungaria, Slovakia, dan Jerman sangat bergantung pada impor migas Rusia. Jerman sendiri telah melunak dan menyatakan akan mendukung kebijakan embargo terhadap migas Rusia, sedangkan Hungaria dan Slovakia masih bersikeras menolaknya. Keduanya sama-sama berada di jalur pipa Brusba yang membawa minyak Rusia ke Eropa. Minyak Rusia memiliki proporsi yang cukup besar dari total impor minyak dari kedua negara ini. Menurut Badan Energi Internasional, 96% impor minyak mentah Slovakia berasal dari Rusia, sedangkan minyak Rusia memiliki proporsi sebesar 58% dari total impor minyak mentah Hungaria. Uni Eropa berencana kecualikan Hungaria dan Slovakia dari kebijakan embargo. Mengingat ketergantungan dari dua negara ini, Komisi Eropa berencana memberi kelonggaran bagi Hungaria dan Slovakia. Para diplomat akan mengusulkan beberapa tindakan pengecualian atau menawarkan masa transisi yang panjang bagi kedua negara tersebut, dilansir Politico. Hungaria sendiri telah menegaskan bahwa penolakannya ini didasari motif ekonomi bukan politik. Kedua negara ini mengakui bahwa mereka perlu waktu untuk membangun fasilitas energinya agar lepas dari ketergantungan dengan Rusia. Dilansir Washington Post, Uni Eropa akan terapkan embargo secara bertahap. Salah satu pejabat UE mengatakan bahwa kebijakan embargo ini akan diterapkan bertahap. Kebijakan ini kemungkinan akan berlaku secara penuh mulai tahun depan. Proses bertahap ini dirancang agar perekonomian Jerman yang masih bergabung pada impor migas Rusia tidak terlalu terganggu. Selain itu, proses bertahap ini juga dilakukan untuk meminimalkan gangguan terhadap pasar minyak internasional. Rencana paket sanksi baru ini direncanakan akan rampung pada Selasa 3 Mei. Dan mulai didiskusikan dengan para duta besar UE pada Rabu, paket ini direncanakan akan mencakup sanksi terhadap bank-bank Rusia, seperti Sberbank. We'll be right back.